Untuk? Lah bagi. Rasa-rasa apa nak ayam tadi? Ha, rasa? Ha. Nah, balasan. Betul kau juadah. Tak nak. Rodah lah, rodah. Makan tau. Aunty Sarah masak. Cakap apa? Ha. Lari terus. Sarah masak tu. Cuba makan. Untuk awak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam rancangan Sepetang bersama Sarah. Yes. Alright. Yes. Aku dah lama tak pergi kau watch. Ya Allah, terima kasih. Apa ni? Pokai Doraemon. Beli kat mana? Tak ada orang yang jual, ejen aku belilah. Okey, kita tengok dulu. Wow, tegak-tegak. Betul tegak juadah lah. Dah selalu, setiap tahun lah. Cream puff? Ni green tea lah? Yes, green tea tart. Ni cream puff? Mocha. Oh, mana ya lah. Aduh, keselamatan. Aduh. 6 kali beli tu. Punya panjang wajah dia. So, ni lah green tea juga ke? Tak, aku rasa kaya. Kaya hijau tu? Ya. Green tea tart. Aku rasa. Ni lah dari KL lah. Of course. Gigi aku. Agak. Itu barang baik pertama. Ini barang baik kedua. Hari tu kita makan kek coklat anis kan? Haa. Dia punya. Oh tak ada. Coffee latte. Puh, sedap. Inilah best. Macam ni lah. Dalam ni lah. Dalam ni. Oh. Satu. Ni pun aku baru nak try. Thai green tea. Aku dengan satu hamna. Yang teh ais biasa tak ada? Tak ada. Biman dah. Belum lagi. Oh, betul kan? Sebab sekarang aku dah boleh dah minum mana-mana lagi. Sebab oh my god. Secara saya feel tak jangan risau. Aku dah jumpa 3 doktor yang berbeza tau. Okey. So result lain-lain. Pendapat lain-lain. So aku rasa biasalah tu kan. Okey. Cuma doktor yang last ni baru ni aku jumpa dia kata mungkin doktor sebelum-sebelum ni salah faham. Kata apa level gula aku tu? Kalau aku mengandung, macam mana ha? Oh. Tapi aku tak mengandung. So, normal? Ya, yeah. Saya tu normal lah. Insulting lah doktor pertama tu. Apa dia assume? Nah, ni tak tanya apa. Masalahnya doktor kata, kalau awak mengandung, ni memang kategori kecil mana lah. Tapi awak tak mengandung kan? Nak kata, doktor saya bukan je tak mengandung. Saya forever alone tau. Itulah. Mana manis? Mana-mana kau okey? Okey je. Manis dia elok, kan? Kena dengan dia punya pipe-pipe. Just nice lah, bagi aku. Betul-betul, just nice. Ini orang yang berbeza pula lah. Habis tu memang aku buat foil pastry. Oh, dia apa? Wow. Weh, ni kan kalau minum malam ni seram ni. Kenapa? Sebab dia baru macam bau-bau. Bedak? Haa, bau you know. Kalau hari ni lagi macam tau. Yeah. Ni, bunga apa tu? Jasmine. Bukan bunga ni. Bunga kemboja. Haa, bunga yang kalau kita... Bukan bunga kemboja. Tahu kan bunga apa? Tahu yang dekat kubur tu. Aku pun nak sebut. Yes, exactly. Dia selalu dekat kubur tu. Haa, bunga melu. Bunga melu? Melu pun tau. Nak tengok alung lah. Nak kena? Tak. Nak pergi tempat kerja tu? Tempat kerja. Tak ada mana? Tak tahu ya, nanti tempat mana? Kelaban? Tak mahu lah. Tak apa lagi kalau ni hati mengenai hari. Boleh apa? Boleh apa? Kat mana? Gaban. Gaban ke mana? Nama kedai tu Gaban? Nama kedai Tom Yum tu ke? Kedai Tom Yum tu bukan? Tom Yum tu tu. Oh, tu kedai baru kan? Kan tak sampai senang lagi. Oh, Gaban lah. Tak, perkataan Gaban tu pun dah lama. Tak sebut kan? Lama tak sebut. Gaban ha, Gaban. Gaban tu kan? Mas Surya Rider. Bajar hitam. Ha, Surya Bajar Hitam ha. Eh, tak habis kita lagi bukan tu pula. Mak air hang je. Tertitis je aku kena. Kau tu bawa bedak aku. Sebab aku ada beli satu bedak ni, bau dia je. Tak, dia memang green tea bau macam ni. Memang lah. Aku tak pernah minum yang strong atau macam ni lah. Lalu tak bau lah. Aku bagi sebotol kan. Dia balon ni ayat aku. Eh, takpelah. So, tiga-tiga aku punya. Bau tak apa aku? Aku okey je.
Tapi apa betul boleh? Tak? Tapi hang boleh rindu tak bau dia? Betul kan? Apa yang aku cakap? Asal dia memang lemak-lemak manis. Cuma bau dia tu aku tak pilih lagi. So kejap-kejap aku rasa macam ada sesuatu yang menitik. Sesungguhnya bukan semua dewasa itu bijak. Aku tak dapat you all. Tapi okeylah kau macam dah ready lah. Tak, aku memang on the go sauce punya. Ready to eat punya ni. Sebab yalah kita travel sorang-sorang. Okay, mana tahu bila nak makan semua. Kayu sedap. Pandan ke? Dia tak rasa macam kan? Dia tak rasa green tea. Ini boleh. Boleh kan? Boleh go. Tapi apa-apa pun kalau boleh, kalau jadi kita buat petang lah. Petang nak ke malam. Tak? Tak. Sejuk. Ambil semalam lah sampai petang. Itu tu ada orang keluar. Frozen juga. Nak jalan. Cari Han, cari Han. Randa. Hai. Radha ni cikgu Radha nanti tau. Berato? Kamu orang pergi air atas ke? Sebab macam aiskrim mana? Tak pun, tak kot. Sebenarnya kan minum kopi tak tidur malam, tak ada pakai dengan aku. Aku tidur je. Dia sengih-sengih tengok hang. Macam aduh kan lah kalau nak ni. Apa lembut main kat situ? Nampaklah. Bukan alung ke? Tak ke? Aku kadang nak cium bos sebenarnya. Dia kan kalau anak lelaki muka ayah okey lagi tau. Macam Syahid lah okey tu. Oh tengku tolonglah okey okay ni janganlah muka Syahid. Tak bayar aku Syahid pakai tudung. Tak ada kalau sebulan saya baju. Buat onar. Minta main je lah, bersuka-bersuka je lah. Kau nak yang belly dance sama aku. Tau dia ingat lagi kedok memori tu. Aku rasa tak perasan membaju dia selok. Tak, aku tak faham. Main boleh tangan jari sangkut dekat baju. Agaknya rentek tu. Tu akibatnya. Dia jatuh motor baru ni jari dia retak kot. Retak tu dia tak simen. Dia just letak kayu. Kata boleh tak tu nak basuh berak. Tak adalah jenis. Dia lurus. Tapi time tu dia kata dia tak berak lagi. So dia tak tahulah. Bila tu? Lama je tak berak. Tapi yang itu berak dah. Aku tak tanyalah pula. Dah berak dah. Okey tak? Aku taklah tanya pula. Kata yang kedua kata, korek hidung boleh tak? Kata korek hidung tak apa. Kanan ada. Kita masuk dua-dua tu. Dah jadi macam ni susah. Satu panjang, satu pendek. Yang letak sini. Oh, nasuk ni tak boleh korek. Satu panjang, satu pendek je. Tak sampai. Satu tu dah dalam. Bila macam nak ambil COVID punya test. Satu tu baru masuk. Asal. Dengan tangan luka panjang. Jatuh motor depan ofis je pun. Tak menjabar langsung. Kan sebab aku nak tongkat. Tongkat motor. Boleh jadi. Kalau dah berusia ni, kita jatuh sakit. Makin. Makin kerap masuk hang? Bukanlah, makin payah nak dekat. Macam mana? Lambat sikit untuk baik. Betul, betul? Kau set, pick up. Kalau kita nak jalan, kena nampak. Okey. Hai Rada, Kak Nadia. Nasib biasa sebut Raudah, entah aku nak panggil apa? Wardah. Alah, kau je. Okey. Hai. Jumpa lagi. Nak colek lah. Nak hang apa? Nak panggil apa? Mama Tin. Nak colek lah Mama Tin. Batalah! Nak colek lah. Oh, dia bye-bye je. Dia bye-bye. Dia macam tak heran lah, tak ambil lah. Ada kat rumah bising lah. Aku tak faham yang ni pun nak pergi mana. Tak faham kenapa dia tak boleh makan. Nampak? Nampak yang kau nak ambil depan dia ni. Wow, tak boleh ni. Wow, ganasnya. Ni insipin tak ada nombor saya. Mesti aku tengok orang bawa ni laju nak mampus sama macam kereta. Kan ada lalu jalan kereta. Jalan kereta maksudnya. Dia tak bagi laluan pun. The fact that kita tak boleh motor dia tu, aku amazed. Sebab kalau kat tempat aku, kereta macam tu, dia akan, aku kesian kat lah. Tapi dah jalan sempit kan, dia akan kereta ke tepi. Kadang-kadang sampai berhenti sebab nak bagi orang lalu. Tapi yalah, apa sesak pun. Memang kena buat macam tu. Tapi tu merentik. Aku sampai kena ke tepi. Tahu tak apa? Ni lah. Sati yang sedap. Sedap kuah ke? Kuah sedap, sati dia pun sedap. Kalau yang daging tu, batang pinang. Batang parut ni. Jangan tunggu dulu lah, hari ni ada kambing. Hati nak belanja ni. Mana tahu, aku bawa balik.
Dia baru nak masak. Hang buat keluar apa tu? Punya banyak tak payah. Duit besar. Aku je bayar. Sekejap lagi hang beli yang tu. Kiamat merah tu. Apa? Ayam goyang. Ayam goyang apa? Ayam goyang cheese. Ya. Ini ada dalam episod hang dengan kau lah. Aku dah tak keep track dah apa makan mana. Ya, tapi yang ni aku pernah beli. Ada yang kita pergi rumah Kelang malam tu sebelum pergi Jepun. Yang berlemut tu. Isra. Mama masa tu makan tak aku tengah kenyang tak pilih ni aku tengah lapar. Kambing ni kan. Dia cair dalam mulut. Oh, yang ada sedang ni lembut. Tengok dia tulis dalam kurungan. Batang pinang. Maksudnya lembut ah. Ya, Fatin salah satu bahagian daging. Oh, yeah. Masalah hang ni bagi aku. Oh my god. Taklah aku pernah keliru dah lah tu. Bagi Sarah cepat tak boleh. Dia macam ayah kita lah. Ya, hang okey adik adik siki ayah aku kan. Nak panggil Saleh tu, panggil daripada nama abang aku. Safi, Saman, Syahid, Jukri. Roll call. Saleh. Ah, Saleh, Mayap. Tak kena ingat balik. Kalau nama perempuan nasib baiklah kami dua orang je. Tapi dengan mak aku sekali dipanggil. Sarah, masih dah. Tapi nak pergi ajar pun. Alma Malik tu. Alung Ashraf. Fatin, Farahinin. Ashatin. Ataupun Faratin. Jangan panggil aku nama kau tu. Silap. Dia ada jeda. Takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Takkan tak. Lagu rap kot. Han tanya Raudah pun dia tahu. Han takkan tak tahu. Aduh, takkan tak tahu Didi keluar. Tak ada yang tulis. Aku tulis takkan baru dah. Ha, tengok betapa dia di carta atas. Oh Sarah, surat you 8 juta. Takkan tak tahu. Sabar. Cuba buat movie reaction. Ha? Kita dekat dunia diri yang satu yang sampah. Tapi masih mahal. Ini untuk hang. Minum kopi, ikut trend terkini. Ha? Tak nak pergi lagi. Bertambah sisa-sisa. Takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Entah kau orang tengah makan nasib. Masih TikTok Takkan tak tahu apa yang sudah berlaku. Video budak-budak TV ni. Budak-budak TV ni. Takkan tak tahu. Aku dah tahu. Entah dia akan main dengan kepala hang sampai malam. Ya. Pun lemah dia kat tengah-tengah. Ya. Cheers. Mana gigi aku? Lidah aku. Aku tunjuk lidah dulu. Aku lidah terus. Oh, marinade dah nak. Manis. Sate kot. Sate memang kena manis kot. Nak buat ada ke? Lemak. Alah, terceluk semua pula. Oh, masak ni. Eh? Oh, lembut. Tu lagi eh? Okay, aku pula try lagi. So, ada cair sos pula. Aku ada cair sikit. Ui, lembut sikit lagi. Kan? Aku tak suka lagi, Mbak. Kan, lembut. Sejuk okay, pun tak. Amin maju. Sejuk pun sedap. Sejuk pun sedap ke? Masih. Nama dia? Sate Amin Maju dekat Taman Serai Maju. Cawangan Bagan Serai, Taman Serai Maju. Bagan Serai. Depan kedai Amzara. Alah, depan tu IPD Korean. Kamu lihat malam ni? Ha? Lihat malam. Kau kata? Tak payah tengok macam mana aku bawa. Aku kena bayar ke jawa aku. Ha, tengok hang. Yes. Kenapa kita bawa spek dia? Aku kena. Aku jenial, aku bukan. Hang silau macam mana? Hang nampak kembang ke? Tapi mana? Dalam pasangan. Aku tengah bercakap ni. Aku kontak ke? Sate ni satunya yang bagus. Bagi aku bagus lah. Baru-baru masuk sekolah itu. Baru-baru dah start balik sekolah. Budak datang. Kami macam nak buat makan-makan jamuan. Tapi tak boleh buat jamuan. So, tempoh sate ni, satu bekas tu ada dua apa nama tu? Bukan, dua nasi impit. Dia ada letak timun dengan bawang, kuah dengan lima batang sate ayam.
dia letak dalam bekas cantik. Aku expect dia letak dalam paper bag macam tu. Sebab kata letak je kan, siap-siap. So budak ambil balik. Oh. Ambil balik. Tapi dia letak dalam bekas cantik warna putih tu. Oh, tapi dia tak cah. Dia tak cah. Hmm, bagusnya. Hmm, dia tak ada untuk apa? Ah, cakap untuk jamuan. Kata bukanlah jamuan kena nak bagi budak makan. Hmm. Hmm, bagus sangat. Aku nak bayar lebih dalam RM20 tu. Dia kata tak bayar, tak apa, tak apa. Saya 20 ni pun tak cukup. Eh, tak payah. Okey dah. Saya 30 dik. Kira aku nak tak ada set kau. Oh, nak ambil ah. Sat lagi lah sama. Ah, hiburkanlah tiang. Kenapa? Nak suruh letak saya siap sekarang. Oh, aku salah buat tiga. Aku buat tiga. Aku nak buka tikap ni. Patut rasa macam kat belakang. Tak. Angin main kat belakang. Zui, jogging ni. Bagus. Tu nak pergi kedai makan tu. Tak sedaya kan? Nak pergi ayam goyeng. Ayam goyeng. Aku dah 2 minggu tak datang Petronas ni. Sebab? Sebab aku biskut dah banyak. Bukan, aku jatuh depan kaunter. So dengan harapan 2 minggu dia perlu bola. Tak, minyak tumpah. Aku tak tahu dia retail. Aku tak tahu dia duduk slow motion. Tak jauh dekat luar kan dalam? Depan luar dekat pump yang nombor 1 tu. Pump yang first. Aku isi minyak motor. First time nak isi minyak motor ni. Melimpah arwah tau. Melimpah arwah. Ha, bukan melimpah arwah, melimpah arwah. Aku tutup dulu. Okay. And then aku ambil lah yang tempat cuci tingkap tu. Cuci cermin, nak cuci motor. Aku nak cuci apa? Aku cuci motor tu lah minyak tumpah. Okay. Aku jatuh tu, pemegang tu aku masih lagi pegang tau. Tempat basuh tu aku masih lagi pegang, dia jatuh dengan aku. Tu ada brother pam sebelah tolong. Oh. Single set. Tak, single set tu satu. Keju asing ya. Okey, keju asing. Keju asing. Dah aku nak pusing. Pusing lah. So bayar belah ha? Sekejap aku tak tahu kereta biru tu nak ke mana. Kenapa dia atas sini? Kita nak pusing. Sebab nak tahu kereta tu nak ke mana, nak pusing. Terima kasih. Dia sadar-sadar macam ni. Dia pun ni kerja gym. Aku memang tahu profil tu. Oh, hari ni dah bertambah lah knowledge hang gaban. Yes. Malah iklan ke? Ya, aku sekarang gila beli Starbucks Tumblr lah. Tolong kupoi. Ha. Tahan. Kalau buat ais tu kan. Malam ni minum, esok pagi bangkit pun masih berais. Dia tak galak. Oh. Buat kan. Kalau ada terlebih beli tersama bagi lah satu. Tak ada. Berkata Starbucks dengan Jepun best. Apa maksudnya? Tak tahu, Jepun kan semua benda dia best. Kan dia pun semua benda extra kan. Tuh, aku tengah edit pula Jepun aku ni. Eh, masih? Nah, tak habis lagi lah, ingat aku pergi 4 hari lah. Hari tu aku baru edit 4 hari punya. Aku pergi 12 hari, 11 hari. Apa kata satu blok tu untuk 2 hari? Sepatutnya satu hari, 2-3 blok. Kena potong. Bila aku dah blok tu sekarang, aku rasa macam, wah, seronoknya nak pergi lagi. Dan kenapa aku ambil video tu sangat sangat. Sekarang lah tengah aku hangat ni. Padahal masa tu kat sana tak tahan. Gila sejuk tu. Sampai aku rasa tak boleh, tak boleh. Sebenarnya kita jangan macam akulah. Kita rasa macam okay, aku dah pakai ni, aku dah pakai tu. Rasanya dah cukup kot. Ada sekali tu punya confident. Hari first dorong breakfast dekat Beijing kan. Aku pakai slipper. Tisu ni sebelum tu. Aku pakai slipper, dan aku pakai stokis. Stokis aku pakai dua lapis. Dan aku keluar lah. Sebab kafe, halal kafe tu dah keluar hotel. Dia bukan dalam bangunan hotel kan. Kaki aku berdiri tiba-tiba. Dalam 5 minit tu aku keluar pada hotel tu, aku berdiri kejap macam okay, sejuk gila rupanya. Kenapa lah aku pakai slipper je. Memang pun kalau aku pergi Beijing mana dia orang pakai slipper. Bodohnya. Itu bukan slipper. Tapi aku slipper dah stokin. Tak kira lah. Aku pakai aircon tu. Rupanya kan? No, tak boleh. Aku memang kena pakai kasut. Aku sampai tahap benda tu sakit tu sejuk. Dia pedih. Dia macam pedih. Pipi, muka, pipi. Tengok gambar lo ni rasa tu best cantik lah. Tapi berada kat sana situasi kan? Woi, kau boleh kau ke? Kau nampak? Cheese sampai peduk sana. Ni hari tu ni yang hampa cakap kalau tak ada cheese.
dia tak menang. Betul. Dan rambut pula tu. Oh yeah. Yeah. Nak aku nak buang tulang. Ham buang tulang depan rumah aku. Dah dekat longkang. Longkang rumah aku. Ha. Jadi apa-apa kat aku, aku tak faham. Nak bersangai? Rumah aku ke? Ha. Besar? Yang besar berapa kan? Hei, macam macam detuk depan rumah aku. Angan. Malam ni kita makan apa? Malam ni kita makan apa? Ha nak makan apa? Ni ha nak solat lah ni. Ha. Solat mandi. Itulah aku ni nak solat kat sini tapi belum ada segan pula. Lagi tak mah. Saya kita satu. Mampu. Saya ingat macam viral tu. Tahu mau. Ingat tak? Masa dalam banyak-banyak benda yang paling mengarut keluar pada mengahan tu lah. Aku tu banyak benda tu. Aku rasa macam, geliau. Ni buat masuk. Ah, tarik keluar. Aku semayang kat Petronas kat Pukul Kedah. Hang tanya lah apa lagu tu. Sini betul ya, aku biasa dah semayang situ. Suara lagu magu. Sudah surau kedua aku dah. Tapi kalau kita pergi awal kita boleh beli tea lime dulu. Aku dah telefon orang dalam sobat juga. Eh buat tingkap. Oh, hang tak ada banyak hang. Betul hang sakit ya. Oh, mah buka bagai. Bukan itu. Ini sanggup vlog ni. Jumpa lagi dalam rancangan Semalam Bersama Sarah.